jangan lupa subscribe ke SM Collector dan tekan butang bell. Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Untuk hari ini, SM Collector akan buat satu review dan juga unboxing bagi Progress Key dari siri Kamen Rider Zero-One. Dan Progress Key yang akan SM unbox pada hari ini adalah Metal Cluster Hopper. Check it out. Metal Cluster Hopper telah membuatkan kemunculan sulungnya di episod 22 dalam siri Kamen Rider Zero-One. Ini merupakan form yang terkuat yang ada pada Haruto buat masa ni. Memang cantik eh. Packaging dia memang nampak sangat-sangat eksklusif. Dan bagi mereka yang berminat untuk dapatkan Metal Cluster Hopper Progress Key ni, anda boleh pergi ke Facebook Ministry of Hobbies. Situlah kedai yang SM Collector berjaya dapatkan Progress Key ni dengan harga yang sangat berpatutan. Dan yang bestnya, bila SM beli Progress Key ni, SM siap dapat voucher, okay? Voucher RM10 untuk pembelian yang seterusnya. Jadi, bagi mereka yang nak dapatkan Progress Key ni dan juga barang-barang DX yang lain, boleh tengoklah, check out dia punya Facebook page tu. Memang terbaik. Banyak barang-barang yang harga yang sangat berpatutan dijual di sana. Okay, sekarang kita tengok balik pada bahagian packaging. Di bahagian depan ni, kita akan nampaklah Kamen Rider Zero-One yang telah henshin menggunakan Metal Cluster Hopper Progress Key. Dan di bahagian bawah, kita akan nampak gambaran lebih jelas macam mana rupa bentuk kita punya Progress Key tu. Memang cantik. Di bahagian kanan, kita akan nampak dengan lebih jelas gambar helmet Kamen Rider Zero-One sampai ke bahagian belt. Ini dia punya form, nampak memang silver. Silver penuh lah, cantik . Dan di bahagian kiri kotak, dia tunjuklah yang Progress Key ni boleh digunakan pada DX-DX yang lain. Kalau kita tengok pada packaging dia ni, memang lebih kurang sama dengan packaging-packaging yang sebelum ini. Cara nak pakai, dia punya gimmick dan sewaktu dengannya. Tetapi berbeza dengan belt ini, dan dia punya illustration di bahagian packaging ni pun sangat jelas. Jadi anda tahulah macam mana nak pakai Progress Key ni pada semua jenis DX. Sekarang, tanpa perlu buang masa, jom kita unbox dan tengok macam mana Progress ini berfungsi bila kita pakai pada Zero-One Driver. Jadi itu sajalah video yang kita ada pada kali ini. Bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke YouTube channel SM Collector
dan juga like Facebook dan juga Instagram SM Collector. Berjumpa lagi di video seterusnya. Bye.